dan saudari, apabila kita bercakap soal rumah, pasti kita membayangkan rumah adalah tempat yang bahagia dan selesa untuk kita duduki. Tapi bagaimana pula jika rumah itu telah lama kita tinggalkan? Sudah pasti ada sesuatu yang lain akan mendudukinya. Kali ini Diary Mystic akan berada di dua buah lokasi, iaitu Bandaraya Ipoh dan Gerik. Kisah bangunan dan rumah yang dibiarkan oleh manusia sudah sekian lama menjadi perbualan ataupun pengiktirafan oleh masyarakat kita. Jika tempat itu dibiarkan lebih daripada 40 hari, ianya dikatakan mungkin pula menjadi tempat persinggahan ataupun tempat tinggal kepada makhluk-makhluk halus. Oleh itu, kami akan cuba meninjau dan memastikan sejauh manakah benar yang sebuah rumah tinggal itu akan dihuni oleh penduduk.